Informasi dari Kementerian Agama yang meregaskan tidak ada intervensi terhadap sistem komputerisasi at haji terpadu atau siskohat dalam temuan pansus haji. 3.000 jemaah haji berangkat tanpa melalui masa tunggu. Juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi menyatakan pengisian kuota haji khusus terbagi dalam beberapa tahapan. Di tahap pertama ada jemaah yang karena berbagai hal tertolak sistem atau gagal sistem tapi kemudian bisa masuk tahapan berikutnya. Begitu seterusnya hingga tahap terakhir. Dan di tahap terakhir inilah masih ada sisa kuota sehingga bisa dipakai untuk 3.500 jemaah. Jadi secara otomatis jika ada yang tertolak, maka nomor berikutnya akan naik atau masuk ke dalam sistem. Kementerian Agama juga menegaskan tidak ada tambahan biaya dari Kementerian Agama bagi haji khusus. Itulah akhirnya jumlah di total itu 3.500. Okay. Gitu. Jadi dia mengisik apa uh, secara otomatis sistem itu akan naik. Yang atas tertolak misalnya karena ada kegagalan no, apa nomor berikutnya naik naik naik. Nah, nah naik, tapi Mbak Ana 3.500 itu apakah dimintai biaya tambahan lagi? Eh uh, setahu saya sih enggak ya gitu. Karena memang penyelenggara itu kan haji khusus, itu ada di travel gitu kalau dari kemenak memang tidak ada tambahan apa-apa kepentingan kami adalah penyerapan kuota supaya maksimal karena ini juga adalah saran dan rekomendasi dari evaluasi tahun lalu dari DPR sendiri gitu. Sementara itu Ketua Pasus Haji Nusron Wahid menilai kuota tambahan haji banyak diberikan kepada jemaah haji khusus. Menurut Nusron jemaah haji reguler hanya diberi waktu singkat memenuhi persyaratan dan pelunasan. PIHK atau penyelenggara atau travel mm. lah okay. travel menjuin kepada tim verifikator di bawah penyelenggara ibadah haji khusus itu ada yang di ACC ada yang tidak padahal mereka juga memenuhi syarat yang sesungguhnya mm, okay. dan yang di, yang tidak di ACC yang di ACC pun itu ditaruh di corner atau dalam posisi sulit. Diminta Artinya seperti apa? Diminta hanya melengkapi, melunasi dalam waktu tiga hari. Hmm, oke. Okay. Jadi dalam waktu singkat kan, itu harus melunasi. Jamaah, ya, hmm. ya, kalau jamaah biasa, kalau misal dia di travel itu harganya dua puluh lima ribu, ada dua ribu, ada tiga ribu. Kalau menambah uang segitu dalam waktu tiga hari. Dari mana uangnya begitu ya? Itu kan kalau yang haji itu pejabat-pejabat kemenang atau anggota DPR, yeah. mungkin bisa. Pansus haji DPR hari ini kembali menggelar rapat untuk menggali keterangan soal adanya dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji 2024. Lebih lengkap kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang memantau jalannya rapat di gedung DPR. Putu ini pansus gelar rapat kembali dengan jajaran Kementerian Agama. Kalau kali ini apa yang digali? masih sama tapi khususnya adalah pengerucutan tentang dugaan pelanggaran. Kalau sebelumnya ini masih dicari jenis pelanggarannya apa, apakah bentuk administratif atau justru ada pelanggaran pidana. Nah, kalau sekarang apalagi setelah kemarin sudah melakukan sidak Pansus haji ini sudah lebih spesifik terkait dengan dugaan gratifikasi, karena tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu anggota pansus Marwan eh, Jafar yang tadi sempat memberikan keterangan bahwa dari beberapa pihak yang dipanggil, baik itu dari agen travel, kemudian ada saksi-saksi yang memang ini antara eh, calon jemaah atau yang sudah pernah berangkat, ini juga sudah dimintai keterangan. Kemudian juga ada bagian dari Kementerian Agama, dan eh, salah satunya yang sekarang ini masih berlangsung adalah verifikator yang tugasnya adalah menginput data dan lain-lain ini juga memberikan arah yang uh, sama yaitu ada intervensi atau ada abuse of power bahkan bahasanya Marwan Jafar tadi di mana uh, ada sekitar 3500 jemaah haji atau calon haji yang bisa berangkat padahal ini masih 0 tahun masa penantiannya untuk berangkat haji dan tadi juga disampaikan bahwa verifikator dalam hal ini memang ini juga coba digali seperti juga kemarin pada saat mempertanyakan tupoksi atau tugas dan juga fungsi dari badan penyelenggara haji apakah memang bisa mengatur memiliki kewenangan untuk mengatur memilih jemaah haji mana saja yang diberangkatkan jumlahnya berapa dari daerah mana dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tapi sama hasilnya bahwa verifikator yang saat ini sedang berdialog dengan pansus haji ini hanya bisa menginput data saja. Sementara tadi juga ada pengakuan bahwa ada surat resmi dari direktorat terkait dengan pemilihan jemaah Haji, kalau mengutip bagaimana pernyataan dari anggota-anggota uh, yang uh, mengikuti rapat soal hak angket uh, haji ini, khususnya haji khusus, memang arahnya adalah. Kewenangan yang kemudian dimunculkan ini berjenjang, jadi bukan pada tahap verifikator atau juga pada operator, tapi ada di tingkat-tingkat pemegang kewenangan dan apa yang dilakukan, ataupun juga bentuk abuse of power yang tadi sudah disampaikan. Ini diketahui oleh Menteri Agama, jadi yang coba dilakukan selain melakukan verifikasi terhadap saksi-saksi pansus, haji ini juga mengusulkan untuk mengundang para... 네. <목소리가> penegak hukum, baik itu dari Polri ataupun juga dari KPK. Karena kalau memang ada indikasi gratifikasi, maka dalam hal ini DPR tidak memiliki kewenangan ya untuk mengusutnya secara pidana ataupun juga mengusut dengan tidak pidana korupsi. Tapi yang kemudian punya kewenangan itu tentu saja penegak hukum, baik itu dari Polri ataupun juga dari KPK. Nah ini memang belum ada keputusannya karena masih didiskusikan di dalam apakah nanti pada pertemuan selanjutnya Pansus Haji ini bisa mengundang para penegak hukum untuk minta tanggapan dan juga tentu saja nanti ini akan masuk dalam rekomendasi dari pansus haji apakah nanti bisa dilakukan atau pindah begitu ya dari yang tadinya terkait dengan pansus haji ini pindah ke ranah pidana ataupun juga ranah tipikor. Yang jadi masalah utamanya adalah Audrey yang pertama terkait dengan komposisi di mana yang seharusnya kuota haji tambahan ini tetap lebih banyak untuk haji biasa supaya Para calon-calon jemaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun ini punya kesempatan yang lebih banyak karena kuotanya bertambah. Tapi Menteri Agama, uh, dalam hal ini uh, Yakut Kolil, ini juga memiliki kebijakan yang berbeda, yaitu membuat komposisi dari 80-20 persen menjadi 50-50 di mana kuota. Uh, biasa dengan kuota khusus ini sama jumlahnya. Kemudian yang kedua, hal ini juga tidak dibicarakan dengan DPR karena sebelumnya kesepakatan dengan DPR adalah mengacu pada undang-undang di mana ada 80 dan juga 20 persen. Tapi ini berbeda dan tidak didiskusikan. Makanya ada Pansus Haji dan yang terbaru tentu saja tadi. Apakah nanti bisa memanggil penegak hukum untuk dihadirkan ke DPR dan juga ini berdampak pada rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Pansus Haji? Okay. Dari rapat pansus haji di gedung DPR, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan.